Tahukah kamu, inilah 4 pemain tertua yang masih mentas di BRI Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024, siapakah dia? Pertama, Leonard Tupamahu, berusia 40 tahun, dan sempat bergabung dengan Bali United, dan sekarang bersama PSS Sleman. Di urutan selanjutnya, ada Slamet Nur Cahyono, berusia 40 tahun di musim ini, dan bermain untuk Madura United, posisi sebagai gelandang bertahan. Nomor 3 ada Maman Abdurrahman, pemain Persija Jakarta ini, masih terus aktif bermain meski sudah berumur 41 tahun, dan Maman beroperasi di sektor pertahanan Persija. Nomor 4, kita akan menemukan sosok striker naturalisasi asal Brasil, Alberto Goncalves, yang usianya kini telah menginjak 42 tahun, seperti Slamet Nur Cahyo, Goncalves juga memperkuat Madura United. Itulah 4 pemain uzur, yang masih aktif di musim ini. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe, terima kasih.